Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter di PT ITSS Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Korban umumnya meninggal dunia karena luka bakar serius. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah tadi pagi. Ledakan terjadi saat pekerja sedang melakukan pengelasan pemasangan plat pada bagian tungku. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi pabrik ini. Saat ledakan terjadi, ada 35 orang pekerja yang sedang bertugas. 13 orang dilaporkan meninggal dunia dengan luka bakar serius. Sementara korban luka bakar lainnya kini masih dalam penanganan tim medis. Rata-rata korban menderita luka bakar mencapai lebih dari 70%. Para korban diangkut menggunakan truk dan pick-up ke 2 klinik kesehatan terdekat. Sebab tidak ada rumah sakit terdekat, pemirsa, yang bisa diakses dari lokasi pabrik ini. Pihak perusahaan belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai musibah ini. Pihak perusahaan dan polisi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai ledakan tungku smelter di PT ITSS Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan pekerja lainnya. Namun kami sudah terhubung, pemirsa, dengan Andi Mahmudin, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Selamat siang, Bang Andi. Saat ini kondisinya seperti apa di sana, Bang? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Oh ya, selamat siang, Bang. Untuk kondisi di TKP itu apinya sudah dipadamkan sama pihak damkar perusahaan. Namun memang ada beberapa teman-teman karyawan yang sempat mengalami luka bakar yang dari hembusan gas dan batu bara, dan juga ada yang mengalami meninggal dunia. Baik, setahu Abang di sana ada berapa korban yang terluka, Bang? Kalau informasi yang kami dapatkan saat ini baru hanya korban meninggal 13, sementara korban terluka apakah Abang tahu infonya ada berapa orang? Kalau menurut informasi saat ini memang ada 13 orang. Tapi waktu tadi pas habis kejadian atau sementara kejadian ini saya ke klinik cek data korban. Namun data korban itu belum bisa diidentifikasi karena perawat di sana masih sibuk tangani penanganan pertama. Tapi memang kenyataannya tadi saya lihat langsung itu sudah ada memang sekitar 9 orang yang sudah meninggal dunia di dalam ruang mayat, Bang. Baik, kalau untuk yang dirawat, Bang, kira-kira seperti apa? Bisa Abang ceritakan lukanya itu seperti apa dan kira-kira di bagian tubuh mana, Bang? Kalau luka bakarnya itu ada yang seluruh badan, ada juga yang di bagian kaki, di bagian tangan. Yang parah itu yang seluruh badan, Bang. Yaitu melepuh memang. Andi, di sana itu yang terluka, apakah semuanya pekerja dengan warga negara Indonesia atau ada pekerja asing, Bang, yang jadi korban? Kalau yang saya lihat langsung tadi itu, menurut perawat yang jaga di klinik itu, yang 9 orang itu orang Indonesia, terus yang 1 orang itu orang Tiongkok. Oke, baik. Nah, ini kan dilarikan ke 2 fasilitas atau puskesmas terdekat. Di sana seberapa jauh sih, Bang, lokasinya dari permukiman warga ataupun dari rumah sakit terdekat sehingga harus dilarikan ke klinik yang kecil seperti itu, tidak langsung ke rumah sakit, Bang? Kalau di klinik itu kan di dalam kawasan itu kan ada 2 klinik, klinik 1 dan klinik 2. Kalau klinik 2 itu sekitar 1 kilo dari TKP.
kilometer dari TKP ya. Nah, dari gambar yang kami dapatkan ini juga kan Bang, bahwa para korban ini diangkut dengan menggunakan pickup, beberapa mobil pickup seperti itu. Apakah memang di lokasi kejadian ini atau di tempat smelter ini tidak ada ambulans yang memang siaga? Memang pada saat kejadian tadi di TKP itu, mereka kan mungkin karyawan yang lain yang tidak terkena hemburan gas ini, atau teman-teman ini kan kejadiannya tadi jam 6 pagi kalau tidak salah, pas jam 6 pagi. Jadi memang teman-teman karyawan di sana mungkin panik, akhirnya tidak sempat langsung menghubungi ambulans di klinik. Jadi alternatif mereka untuk mereka gunakan untuk menolong teman-teman karyawan ini menggunakan pickup. Tapi ada sih fasilitas dari perusahaan ambulans, cuman karena mungkin tadi itu persoalan kepanikan teman-teman sehingga lambat menghubungi pihak ambulans. Baik, Bang Andi, apakah Abang tahu juga informasi yang mengenai sebenarnya pabrik ini dia bergerak di bidang apa, Bang? Sebenarnya di sini kan banyak departemen. Departemen ini kan beda-beda produksi, beda-beda hasil produksi. Kalau saya dengar informasi dari teman-teman bahwa di ferrosilikon ini TKP ini bahan awal mula untuk pengolahan nikel. Baik, baik. Tapi menurut pemantauan abang di sana, apakah abang melihat ada pihak petinggi perusahaan bang yang meninjau langsung dan juga mungkin memberikan pernyataan begitu bang setelah kejadian ini? Iya, betul ada dari pihak departemen sendiri, manajer, kemudian dari HRD PT ITSS, saya dengar informasi mereka juga sudah langsung turun tangan. Dari teman-teman indisipliner pun juga ada yang turun langsung di TKP pada saat habis kejadian gitu. Baik, apa tanggapan dari mereka Bang melihat kejadian seperti ini, kecelakaan kerja yang mengakibatkan sejauh ini informasi yang kami dapatkan 13 orang tewas? Kalau menurut tanggapannya sih sebenarnya juga saya belum ketemu langsung dengan pimpinan ini, tapi ya pastinya lah mereka prihatin dengan kejadian ini karena melihat jumlah korban yang boleh dikatakan lumayan banyak lah untuk kejadian ini, sehingga mereka merasa prihatin karena ya kejadian ini memang kejadian yang paling besar lah di Kabupaten Morowali. Baik, tapi kalau ledakan seperti ini dari sepengetahuan abang baru kali ini terjadi atau sebelumnya pernah? Kalau menurut informasi dari teman-teman yang kerja di sana, ini sudah pernah kejadian satu kali, tapi dia tidak terlalu besar seperti yang kejadian ini. Nah, akhirnya mungkin dia tidak, mereka yang kerja ini, yang kerja di sana ini tidak mengambil pengalaman bahwa ketika misalnya terjadi hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, karena ada video yang sempat diposting sama teman-teman yang pada saat perbaikan tungku itu, memang kalau dilihat sih kondisi tungku itu sudah tidak layak lagi untuk mau difungsikan. Karena saya lihat juga sempat ada video yang diposting sama teman-teman itu, tungkunya itu ditambal-tambal saja dindingnya. Mungkin dari perbaikan itu tidak maksimal sehingga terjadi ledakan yang lebih besar dibanding ledakan sebelumnya. Tapi kalau Bang Andi sendiri dengar-dengar cerita dari karyawan yang bekerja di sana, apakah mungkin ternyata fasilitas-fasilitas yang tadi yang ditambal-tambal ini apakah sudah disampaikan ke pihak perusahaan, Bang? Karena kan ini mengingat tingkat keselamatan kerja karyawan juga di sana. Apanya, Bang? Iya, Bang Andi, apakah ada mungkin mendengar cerita juga dari karyawan-karyawan di sana bahwa sudah mengadukan sebenarnya kepada pihak perusahaan mengenai tungku yang ditambal ini, tapi pihak perusahaan tidak memberikan tindakan apapun gitu. Apakah ada dengar cerita seperti itu, Bang, dari karyawan-karyawan di sana?
Kalau itu Bang, saya belum dapat kepastian informasi akurat bahwa apakah pada saat atau sebelum kejadian ledakan besar ini sudah ada penyampaian dari apakah pihak pengawas langsung dari lapangan ke SPP atau manajer ataukah dari pihak safety-nya sendiri terkait masalah keselamatan. Itu saya belum dapat informasi pasti itu. Apakah sudah pernah ditekankan bahwa tungku ini akan berbahaya ketika masih difungsikan? Baik, Bang Andi, kalau korban yang selamat, yang terluka saat ini kondisinya seperti apa, Bang Andi? Apakah Bang Andi tahu? Kalau yang masih selamat ini yang kena hamburan gas ini, itu ada yang kritis, ada juga yang mungkin tetap melakukan pengobatan lebih lanjut, lebih serius juga, karena yang namanya kena luka bakar ini kan tentu proses pengobatannya lama, proses penyembuhannya pun lama juga karena luka bakar itu. Baik. Baik, terima kasih Bang Andi Mamhudin, warga yang tinggal di sana, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Bang Andi. Kita ke informasi lain, pemirsa. 4 jenazah ditemukan tewas membusuk di dalam rumah di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tim forensik menilai para korban mendapat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Luka itu diduga disebabkan adanya hantaman benda tumpul. Dokter juga memprediksi kematian korban sejak 3 hari sebelum ditemukan. Dari keempatnya jenazah ini, yang 2 laki-laki, 2 perempuan, yang 1 perempuan dewasa, 1 anak-anak, 1 laki-laki dewasa, 1 anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Organ dalam tidak ada, semua sudah melalui proses pembusukan lanjut. Dugaan kuat, insiden ini merupakan aksi pembunuhan yang terkait ekonomi. Di mana pihak keluarga mengatakan bahwa korban baru saja menjual tanah atau kebun sawit. Namun korban menyebut jika uang hasil penjualan dititipkan di bank. Keluarga curiga korban merupakan korban pembunuhan disertai pencurian lantaran motor korban turut hilang. Sudah jual tanah, sebenarnya kebun gitu kan. Ada kebun sawit, tanaman sawit di lokasi. Informasinya harganya berapa itu jual, Pak? Dijual kemarin itu 95 juta. Di kemana kan sekarang informasi? Itu sudah aku tanya sama dia sebelum dia meninggal, itu katanya di bank. Lalu dibikin ATM. Terungkapnya penemuan jenazah keempat korban berawal dari warga yang mencium bau busuk saat tengah membersihkan rumput di sekitar rumah korban. Polisi menduga keempat yang menjadi korban pencurian. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Kapolsek Beji Kompol Jupriyono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Saat ini masih dalam proses menunggu hasil otopsi. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang di kamar kosnya dan diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 2-3 hari sebelum ditemukan. Sementara barang-barang milik korban masih utuh di kamar, yaitu laptop dan handphone serta dalam kondisi menyala. Korban berinisial SA berusia 21 tahun adalah mahasiswa jurusan Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA UI. Dari olah TKP yang kita dapatkan, bahwa benar ada seorang laki-laki usia kurang lebih 21 tahun, sudah ditemukan meninggal dunia dan kondisinya sudah mulai membengkak karena kita perkirakan meninggalnya kurang lebih 2-3 hari yang lalu.
Oke, okay. Apakah? Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan, sementara tidak kita ketemukan luka-luka pada tubuh korban. Namun, untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazahnya kemarin sudah kita kirim ke rumah sakit Polri untuk kita mintakan otopsi. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus menunjukkan aktivitas vulkanisnya meski kini mulai menurun. Bandara Minangkabau yang sebelumnya ditutup karena erupsi Gunung Merapi kini mulai beroperasi kembali. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyarankan masyarakat di sekitar Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari erupsi Merapi. Warga diimbau untuk tidak mendekat ke lereng gunung. PVMBG juga mencatat beberapa kali gempa tektonik dengan getaran yang lemah. Saat ini Gunung Merapi berstatus waspada. Meski waspada, warga juga diimbau untuk tidak panik dan mengikuti arahan petugas. Semburan abu vulkanis Gunung Merapi juga sempat mengganggu rute penerbangan di wilayah Sumatera, bahkan Bandara Minangkabau sempat ditutup akibat erupsi Gunung Merapi. Sementara itu, warga di sekitar Gunung Lewo Tobi di Flores, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di rumah, menghindari debu abu vulkanis Gunung Lewo Tobi yang terus memuntahkan abu vulkanis. Warga membutuhkan bantuan masker untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Gunung Lewo Tobi meletus, ya Tuhan, lindungi kami semua, Tuhan. Gunung api Lewo Tobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sejak Sabtu kemarin, pemirsa. Gunung ini menyemburkan abu setinggi 1.000 hingga 1.500 meter di atas puncak. Semburan abu tersebut juga sampai ke permukiman warga sekitar. Hujan abu vulkanis ke permukiman warga membuat warga memilih untuk tidak beraktivitas di luar rumah. BPBD setempat telah membagikan masker kepada warga, namun stok yang ada tidak mencukupi. Sebagian warga tetap mengikuti misa Natal di tengah erupsi Gunung Lewo Tobi. Lindungilah kami semua, ya Tuhan. Semoga baik-baik saja. Gunung Lewo Tobi. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta siap menyambut ribuan umat Kristiani di Jakarta yang akan mengikuti Misa Malam Natal mulai sore ini. Misa Natal akan berlangsung di Katedral hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. 150 aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pihak gereja telah merampungkan persiapan jelang misa dan siap menyambut ribuan jemaat yang akan beribadah mulai sore nanti. Adapun jumlah bangku yang tersedia di Gereja Katedral Jakarta ini sebanyak 3.500 kursi. Misa Malam Natal yang digelar sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, 19.00 waktu Indonesia Barat, dan 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui persiapan jelang Misa Natal, sudah ada jurnalis B Universe Maria Gabriel dan juru kamera Ricky Harahap melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang, Gaby. Bagaimana persiapan dan juga bagaimana pengamanan di Gereja Katedral untuk menyambut Misa Malam Natal nanti? Saat ini saya memperkenalkan dari area halaman Gereja Katedral Jakarta. Ya, untuk ibadah Misa Malam Natal nanti persiapan memang sudah rampung atau sudah mencapai 100% begitu. Ini bisa terlihat dari area halaman yang sudah dipasang tenda dan juga berisi kubang-kubang yang akan dipakai untuk jemaat duduk nantinya. Tempat kursi yang tersedia di Gereja Katedral Jakarta ini sebanyak 3.500 kursi, di mana 800 kursi itu kapasitas di dalam gedung gereja, ditambah dengan area luar yaitu di Plaza Maria dan Dua Maria sebanyak 550 kursi, di tenda ada 1.536 kursi, dan untuk di Geraha Pemuda lantai dasar itu ada 286 kursi.
terkait dengan aturan khusus yang diwajibkan si jemaat yang akan mengikuti misa Natal di gereja katedral ini adalah sebelumnya jemaat itu dianjurkan untuk melakukan registrasi dikarenakan keterbatasan tempat di dalam gedung gereja. Bagi umat paroki gereja katedral itu dibuka pendaftarannya pada tanggal 16 Desember lalu, sedangkan untuk jemaat di luar paroki ataupun untuk umum itu registrasinya pada tanggal 20 Desember. Adapun syarat untuk registrasi ini sendiri adalah umat paroki katedral atau luar paroki memiliki KTP atau minimal berusia 6 tahun. Namun jangan khawatir, bagi umat yang tidak melakukan registrasi tetap dapat mengikuti misa malam Natal nanti di tenda yang telah disiapkan atau di area plaza ini. Dikarenakan kondisi COVID-19 yang kembali merebak, juga disarankan bagi jemaat yang dalam kondisi kurang sehat dengan demam atau pilek itu menggunakan masker. Dan itu jemaat juga diimbau untuk datang setidaknya 30 menit sebelum misa dimulai. Dosen dan juga pemirsa di TV dapat kami informasikan bahwa misa malam Natal nanti di gereja katedral digelar sebanyak 3 kali. Di mana untuk misa pertama itu digelar pada pukul 16.30 dan dipimpin oleh Romo Albertus Sandirudi. Misa kedua itu dilakukan pada pukul 7 malam dan dipimpin oleh Romo Yusufus Edi Mulyono. Kemudian misa ketiga itu digelar pada pukul 9.30 malam dan dipimpin oleh Romo Yohanes Dilbatus. Untuk misa pertama dan kedua itu akan dilakukan secara offline di gedung gereja ataupun online begitu. Sedangkan untuk misa ketiga itu hanya dilakukan di gereja saja atau secara offline saja. Jelaskan. Baik, terima kasih jurnalis B Universe Maria Gabriel dan juru kamera Ricky Harahap. Selamat bertugas kembali. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wah, kosong ini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Kosong ini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai. Atur sensasi hidup. 9 tahun ini, begitu banyak kemajuan yang dibangun Presiden Jokowi untuk masyarakat. Bayangkan jika semua kemajuan ini harus terhenti. Tapi bayangkan jika kemajuan itu akan dilanjutkan dan disempurnakan. Pasti bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Prabowo Gibran, siap melanjutkan kemajuan yang telah dibangun Presiden Jokowi. Prabowo Gibran. Natal merupakan hari yang ditunggu, yang selalu diperingati dan dirayakan, khususnya oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Hari Natal adalah merupakan satu peristiwa yang mengingatkan kita atas penebusan dosa umat manusia. Untuk itu, maka satu hal yang harus diingat dan menjadi pegangan bagi kita semua adalah rasa kasih, persatuan, saling menyayangi, dan tidak ada satupun rasa dendam. Terlebih kita juga akan memasuki tahun politik. Janganlah perbedaan-perbedaan itu membuat kita menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan telah menebus umat manusia, telah menebus dosa kita semuanya, dan jangan kita berbuat dosa lagi, karena itu sesuatu pengorbanan yang sangat besar yang telah terjadi. Dan kita juga segera akan memasuki tahun baru. Pada saatnya lah kita berintrospeksi
kita refleksi diri dan kita melihat perjalanan kita masa lalu untuk menatap masa depan. Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita capai. Dan memang itu satu kenyataan yang kita harus sekali lagi kita berterima kasih dan kita mensyukuri. Kita lanjutkan apa yang sudah ada untuk pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa, dan juga lebih dari itu adalah untuk umat manusia secara keseluruhan. Atas nama seluruh direksi, pemegang saham dan karyawan, B Universe mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2024. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pemirsa, jelang hari Natal 2023, kepadatan kendaraan terjadi di Tol Cikampek yang akan menuju Cipularang dan Cipali, Jawa Barat. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi yang berasal dari wilayah Jakarta. Arus mudik di Tol Cikampek ramai, kepadatan kendaraan terjadi sejak memasuki kilometer 48 Tol Cikampek. Kepadatan sudah terjadi sejak pukul 8.30 pagi. Untuk mengurai kepadatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, para petugas melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, di antaranya kontraflow atau sistem pengaturan lalu lintas yang dapat mengubah arah normal arus kendaraan di jalan tol. Sistem rekayasa lalu lintas ini mengharuskan pengendara melalui jalur berlawan arah, dilakukan atas diskresi pihak kepolisian. Kita akan pantau langsung, pemirsa, arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sudah ada jurnalis B Universe Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi di Karawang Barat. Selamat siang, Said. Bagaimana saat ini pantauan arus mudik di Tol Cikarang Utama? Apakah sudah ada lonjakan pemudik? Wilson, kalau siang ini sebetulnya jumlah ataupun kendaraan yang melintasi tol, tepatnya di kilometer 48 di tol Cikampek begitu, ini sudah mulai ramai lancar begitu, tidak sepadat tadi pagi. Tadi pagi saat kami tiba di sini sekitar pukul 9 pagi begitu, Wilson, kami melihat memang kepadatan kendaraan ini cukup tinggi sekali begitu. Kami saja, kalau bisa saya gambarkan, tadi kami berangkat dari kantor itu sekitar pukul 8 pagi dan kami baru sampai di kilometer 48 ini sekitar pukul 9. Jadi ada menempuh sekitar 1 jam perjalanan dan dengan kecepatan rata-rata 40-60 km per jam. Bahkan beberapa kali juga kami sempat terhenti karena terjadi antrian kendaraan. Utamanya di tempat saat ini saya melaporkan, yaitu ketika kita turun dari tol Layang MBZ begitu akan menuju ke gerbang tol Cikatama, ini terjadi penumpukan tadi pagi. Seperti apa situasinya dan bagaimana pengendalian di sini? Kita akan menanyakan langsung kepada petugas, ada perwira pengendali lapangan di sini, Pak Asep Hermawan, begitu Pak ya. Pak Asep, bisa diceritakan kondisi lalu lintas mungkin tadi pagi sampai dengan siang seperti apa, Pak Asep? Untuk tadi pagi arus lalin dari arah Jakarta menuju Bandung ya, diperkirakan cukup padat. Jadi kecepatan sekitar 20 sampai dengan 30. Namun tadi sudah dilaksanakan CB kontraflow ya, dari mulai dobrakan 47 sampai dengan dobrakan 65 kontraflow. Itu dari jam 8.30 sampai dengan jam 10.30 setelah melaksanakan CB itu, dari jam 10.30 itu arus lalin mulai lancar, volume kendaraan mulai berkurang, demikian. Pak Asep, ini kepadatannya siang ini cukup landai. Kalau misalnya prediksinya sampai dengan sore nanti, kira-kira masih akan terjadi kepadatan atau seperti apa, Pak Asep? Oh ya, kemungkinan nanti kita akan melaksanakan CB lagi ya. Kita lihat saja nanti secara situasional ya, kondisi di lapangannya seperti apa. Nanti kita kalau misalkan terjadi kepadatan lagi, nanti akan dilaksanakan cara bertindak kontraflow lagi, demikian.
Selain kontraflow, apakah ada langkah lain misalnya untuk mengurai kepadatan kendaraan? Apakah ada rekayasa lalu lintas bentuk lain selain kontraflow? Oh iya ada. Nanti kalau misalkan arus lalin setelah kita melaksanakan kontraflow masih dalam keadaan padat, nanti kami dari Kerawang, pintu tol Kerawang Timur, nanti bisa kami alihkan ke yang dari arah Jakarta, bisa dialihkan ke jalur arteri. Jadi keluar tol Kerawang Timur yang dari Jakarta. Kalau kendaraan yang padat ini Pak, didominasi kendaraan dari mana saja Pak kalau ada informasi? Kepadat ini dominasi dari kendaraan dari arah Jakarta Pak. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke Bandung, yang dari Jakarta-Bandung ya. Makanya akan melakukan libur Nataru begitu Pak ya, dalam rangka Natal. Terima kasih Pak Asep Hermawan atas informasinya Pak. Ya. Wilson, itu tadi informasi dari Pak Asep, salah satu petugas yang berjaga di sini. Jadi siang ini sudah mulai landai dan kemungkinan sore, dan petugas juga selalu mengantisipasi dengan sejumlah langkah-langkah rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan. Tadi informasi dari Jasa Marga ini dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 tadi, sekitar 20 ribu kendaraan yang keluar Jakarta menuju Pulau Jawa yang melintasi tol Cikampek ini. Sehingga antisipasi ini masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Wilson. Baik, Said, lalu kapan diperkirakan menjadi puncak untuk arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, atau apakah sudah lewat atau masih belum terjadi? Kalau keterangan dari Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo pada saat melakukan rapat di istana beberapa waktu lalu mengatakan bahwa puncak arus mudik untuk Natal 2023 ini terjadi pada kemarin sebetulnya Wilson, pada tanggal 22 sampai dengan 23 Desember. Lalu kemudian arus balik untuk Natal ini sendiri akan terjadi pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023. Nanti akan terjadi lagi arus mudik pada saat momen tahun baru begitu, akan terjadi pada 29 sampai dengan tanggal 30 Desember. Arus baliknya akan terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 2 Januari 2024. Ada sekitar 129.000 personil yang dipersiapkan oleh kepolisian untuk mengantisipasi arus Natal ini. Wilson. Baik, terima kasih jurnalis BeUniverse Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah kendaraan milik para calon pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Merak yang hendak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau hingga Minggu pagi masih memenuhi dermaga Pelabuhan Merak Banten. Penumpukan kendaraan milik calon pengguna jasa ini terjadi selain karena banyaknya masyarakat yang memilih untuk melakukan penyeberangan di pagi hari. Penumpukan kendaraan ini juga disebabkan oleh lambatnya bongkar muat kapal yang memakan waktu hingga berjam-jam di Pelabuhan Merak Banten. Dalam melayani angkutan Nataru kali ini, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry atau PT ASDP mengoptimalkan 7 dermaga dengan mengoperasionalkan 32 kapal dalam kapasitas besar. Dari Serang mau ke Palembang. Mau sengaja liburan? Ya, maksudnya iya, mau liburan. Pulang kampung, kalian. Pulang kampung ya? Tadi perjalanan gimana Pak? Lancar. Perjalanan dari sana ke sini lumayan, cuma agak lama menunggu di sini. Lama, iya. Berapa lama tadi nunggu? Tadi sekitar jam 6. Memasuki puncak libur Natal dan Tahun Baru 2024, volume kendaraan di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, pemirsa, ini terus mengalami peningkatan. Kendaraan yang hendak masuk kapal pun harus rela mengantri hingga 2 hingga 3 jam. Di penghujung tahun 2023, tepatnya memasuki libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan terus meningkat di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Antrian kendaraan pribadi dan umum yang hendak masuk kapal pun bisa berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Salah satu penumpang asal Probolinggo, Agus, mengaku dirinya akan menyeberang ke Bali untuk liburan bersama keluarga. Mereka menghabiskan waktu 2 jam untuk menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dari Probolinggo mau ke Bali. Dari Probolinggo berangkat jam berapa? Jam 8. Di jalurnya diperbanyak mungkin ke depan. Sementara itu, Kasih Angkutan dan Pengendalian Operasional Keselamatan di Sub Banyuwangi, Tanto Sujono, menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan Nataru, Dinas Perhubungan Banyuwangi bersama stakeholder telah menyiagakan personil untuk mengurai kemacetan kendaraan dengan mengarahkan ke kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Kita siapkan di Terminal Sutanjung, juga
di GWD, lapangan Tamsring juga disiapkan oleh pemerintah SDP. Selain itu juga nanti apabila ada antrian kapal yang mau sandar banyak, jadi SDP sudah menyiapkan pelabuhan Bulusan untuk sebagai alternatif untuk bongkar kendaraannya nanti. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Rizky Hidayat, Banyuwangi, Jawa Timur. Guna memastikan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pemantauan langsung melalui udara maupun jalur darat. Menurut Irjen Pol Aan Suhanan, untuk Pelabuhan Merak saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada jalur tol Jakarta-Cikampek hingga Cipali atau Cikopo-Palimanan sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow. Masih ada beberapa catatan mulai dari kendaraan mogok, rest area mengalami kepadatan, pertemuan bottleneck dan juga kendaraan sumbu 3 ke atas yang masih beroperasi. Selain itu, Kakor Lantas Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 agar memastikan kondisi fisik yang prima serta mengecek kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Ia juga meminta kepada para pemudik untuk disiplin dalam berkendara dengan tidak memotong dari kanan menuju rest area, dan apabila rest area tersebut penuh, pengemudi diminta untuk beristirahat di rest area berikutnya. Untuk arah Merak dan Pelabuhan Merak ini masih normal. Kemudian untuk pantauan di Jakarta Cikampek sampai dengan Cipali dari pagi memang sudah ada peningkatan ya. Dari semalam sebenarnya, dari semalam sekitar jam 9-10 ini sudah mulai ada bangkitan yang arah ke timur, arah ke selatan Bandung. Puncaknya jam 6 sehingga jam 7 kami melakukan kontraflow. Yang pertama gangguan samping. Kita sudah melakukan upaya-upaya rekayasa lalu lintas ya. Gangguan samping kendaraan yang mogok ya. Kemudian angkutan umum yang mogok ini mempengaruhi arus. Nah, pemirsa, momentum libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, operator moda transportasi publik LRT menyelenggarakan serangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut akan diadakan di beberapa titik yang tersebar di stasiun LRT Jakarta, diantaranya stasiun Pegangsaan 2, stasiun Boulevard Utara, dan stasiun Velodrome. Kegiatan menarik yang akan dihadirkan mulai dari Christmas Carol, pantonim, untuk menghibur para pengguna LRT Jakarta selama perjalanan. Pihak LRT berharap dengan diadakannya acara tersebut dapat membangun budaya bertransportasi publik di Jakarta dan memberikan pengalaman mengesankan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Rencananya juga akan ada pembagian cotton candy untuk para penumpang yang memulai perjalanan di stasiun Velodrome dan stasiun Boulevard Utara. Untuk mengetahui informasi terkait kegiatan menarik yang diselenggarakan LRT Jakarta selama libur Nataru, sudah ada jurnalis B-Universe Helmut Timoti dan juru kamera Rangga Samudra. Selamat siang Helmut, ini kegiatan menarik apa saja yang bisa dinikmati warga atau penumpang LRT selama libur Nataru ini? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Untuk kegiatan yang dapat penumpang LRT Jakarta nikmati selama masa libur Natal dan Tahun Baru itu diantaranya ada Christmas Carol, nantinya akan diisi oleh Jake Seeker Choir, di mana nanti sejumlah orang ini akan bernyanyikan lagu-lagu Natal, kemudian juga ada iringi dengan musik instrumental yang dinyanyikan secara bersamaan tepat di mana saya melaporkan saat ini, yakni di stasiun Velodrome Jakarta. Ini merupakan titik satu-satunya dalam perayaan Christmas Carol. Dan nantinya juga akan dilanjutkan oleh pantonim, ini akan masuk ke dalam kereta, nanti para penumpang juga dihibur secara langsung ketika mereka dalam perjalanan menuju tempatnya masing-masing. Dan ini diinformasikan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat.
dimulai pada besok tanggal 25 Desember 2023 bertepatan dengan hari Natal. Selain itu juga akan ada Cotton Candy, ini pembagian permen yang di mana ini ada di 3 titik stasiun, yakni di antaranya ada Velodrome, kemudian juga ada Boulevard Utara dan juga Pegangsaan 2. Selain itu, dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru, LRT Jakarta juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan, di antaranya pada tanggal 30 Desember akan diadakan donor darah. Ini sesuai dengan program yang disampaikan oleh LRT Jakarta dengan target sebanyak 75 sampai dengan 100 orang. Kemudian juga di tanggal 1 Januari ini masih dilanjutkan dengan agenda pantonim, di mana nanti pantonim ini akan menghibur kembali para pengguna LRT Jakarta saat menggunakan ke tempatnya masing-masing. Dan selain itu di tanggal 31 Januari masih dilanjutkan dengan adanya donor darah serta pantonim. Kemudian juga dalam menyambut hari Natal dan Tahun Baru, pihak LRT telah menyiagakan sebanyak ada 6 rangkaian kereta LRT dengan proyeksi di mana ini akan ada sebanyak 3.000 sampai dengan 3.100 penumpang untuk periode masa Natal dan Tahun Baru. Antisipasi lonjakan juga akan sama skemanya, yakni seperti di tahun-tahun sebelumnya akan ada penambahan jumlah waktu layanan. Ini diperkirakan pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari, yakni beroperasi sampai dengan pukul 2 dini hari. Wilson. Baik, nah kalau dari pantauan Anda, Helmut, apakah ada jumlah peningkatan pengguna LRT, apalagi Jakarta juga masih menjadi destinasi wisata favorit bagi orang-orang yang berada di Pulau Jawa ataupun luar Pulau Jawa, Helmut? Ya, untuk pemantauan kami memang masih dikatakan normal, tidak ada lonjakan orang ataupun tadi sempat pantau di stasiun di LRT sendiri belum ada kepadatan dari pengguna LRT. Memang ini dapat dikatakan masih normal, tapi namun dari pihak LRT Jakarta sendiri ini memproyeksikan dengan adanya masa Natal dan Tahun Baru ini akan ada sekitar 3.000 sampai dengan 3.100 dalam jangka selama tanggal 25 sampai dengan 31, artinya ini 6 hari akan kurang lebih ada sebanyak 3.100 penumpang. Di sisi lain juga memang di tengah adanya kasus COVID-19, LRT Jakarta akan melakukan pengimbauan dengan menggunakan masker selama dalam peron dan juga dalam stasiun, dalam kereta LRT Jakarta. Wilson. Baik, terima kasih jurnalis B Universe Helmut Timoti dan juru kamera Rangga Samudra. Selamat bertugas kembali. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Visual perhiasan buat bayar uang sekolah anak besok. Sudah, nggak usah dipikirin. Mungkin itu bukan rezeki kita. Pokoknya deh, kamu tidak akan menyesal deh kalau kamu jadi pacarnya Susi. Bagaimanapun caranya, yang penting kamu dapat uang kan. Udah deh, gak usah sok bermoral. Gak ada yang tahu kan.
doa dan anugerah. Minggu 24 Desember jam 3:30 sore hanya di BTV. Deretan film bioskop menemani liburan Natal bersama keluarga. Perdana di layar kaca. Tapi janji ya, ini kejutan terakhir. Mama, kok gak sopan kayak gitu sih sama keluarga En? Ma, ini semua salah aku. En gak ada kaitannya. En gak tahu apa-apa, Ma. Ma, aku mohon sama Mama. Bioskop Multivision Spesial Natal. Jis and End. Minggu 24 Desember pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, kalau libur Nataru ini masih bingung mau kemana, coba deh rasain sensasi berlibur dengan meningkatkan adrenalin dengan cara naik jembatan kaca dengan ketinggian 30 meter di Semarang, Jawa Tengah. Apa rasanya berjalan di atas kebun teh dengan ketinggian 30 meter? Nah, nggak cuma itu. Apa juga rasanya kalau jalannya di atas kaca bening? Wah, pasti deg-deg ser ya. Memang tidak semuanya berani berjalan di lantai yang terbuat dari kaca setebal 3 cm di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 125 meter ini bernama Jembatan Kaca Kemuning Sky Hills. Di sini kamu nggak cuma dipacu adrenalinnya, kamu juga akan bisa menikmati udara segar dan pemandangan perbukitan dan kebun teh yang menghampar luas. Nah, untuk menikmati pemandangan ini, para pengunjung harus membayar tiket masuk. Untuk lintasan 30 meter, membayar Rp30.000. Kalau mau lebih jauh, jarak 60 meter harus membayar Rp40.000. Sedangkan jarak 90 meter hingga 125 meter, pengunjung harus membayar Rp50.000. Untuk memastikan keamanan pengunjung, pengelola memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung serta memasang jaring di bawah jembatan. Ya, untuk melakukan persiapan Nataru ini tentu saja mengutamakan bagaimana sebuah objek wisata atau destinasi wisata aman dulu gitu ya. Jadi semuanya dipastikan aman. Aman. Artinya semua wahana, semua fasilitas itu dicek benar-benar aman. Misalkan kalau di masa libur sekolah, pengunjung mulai naik nih, diprediksi mencapai 40%. Apalagi pada saat akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 1.000 orang. Nah, gimana? Tertarik untuk kesini? Muhammad Zamzam, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, kalau Anda takut ke lokasi tadi karena takut ketinggian, kami punya informasi liburan lain yang juga tak kalah menarik dan masih berada di Jawa Tengah, yaitu Saloka Theme Park di Semarang, Jawa Tengah. Berbagai wahana yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga disajikan di sini. Momen libur Natal dan Tahun Baru cocok untuk diisi dengan berwisata bersama keluarga. Banyak sekali wisata keluarga yang cocok untuk dikunjungi, salah satunya adalah Saloka Theme Park yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saloka Theme Park menyuguhkan berbagai macam wahana bermain, mulai dari level ramah anak hingga ekstrim. Tak hanya itu, wahana bermain ini juga dibalut dengan kearifan lokal. Ada 25 wahana bermain yang siap digunakan untuk bermain di Saloka Theme Park, yakni Cakrawala, Arung Jeram, Adu Nyali, Roller Coaster, Bengak-bengok, dan masih banyak lagi. Kampung Natal Saloka ini merupakan sebuah konsep di mana kita bernatalan di sebuah suasana yang berbeda dari suasana Natal-Natal yang lain. Di mana suasana kampung, suasana pedesaan dengan segala keunikan kampungnya, itulah yang kita angkat. Sehingga Natalan tahun ini, kalau Natalan di Saloka, akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari Natalan-Natalan yang sebelumnya. Pengunjung yang datang tak hanya dari Semarang loh, namun dari berbagai kota di Pulau Jawa.
seru ya, soalnya kan apa, macu adrenalin lah. Enggak sih, aku lagi main di tempat temen aku. Liburan ini? Lagi liburan. Tadi roller coaster, apa? Rumah hantu ya? Rumah itu. Sama ini. Pening. Suara aku habis. Tapi seru sih. Seru ya? Yeah. Menjelang Nataru tiba, Saloka Theme Park siap untuk menampung lonjakan pengunjung hingga 90 ribu pengunjung. Untuk berlibur di Saloka Theme Park, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp150.000 per orang, dan tiket ini dapat digunakan untuk bermain sepuasnya. Hanes Walda, Semarang, Jawa Tengah. Nah itu tadi informasi seputar Jawa Tengah, wisatanya seperti apa. Nah sekarang kami ajak Anda ke Sumatera Selatan. Buat Anda yang sedang liburan di Palembang dan mungkin mencari tempat makan ini bisa menjadi alternatif bagi pilihan Anda. Karena dengan konsep padepokan tepi sawah tempo zaman dulu, menjadikan sensasi makan kuliner di alam pedesaan Palembang ini berasa spesial. Duh, nikmat mana yang hendak kau distai? Sarapan bisa sambil menikmati pemandangan alam yang aduh hai cantiknya. Menu yang tersaji juga istimewa loh. Ada nasi urap, nasi pecel, tiwul, cemol, sawut, mendut, ketan goreng, hingga lemak. Semuanya enak pokoknya. Bonusnya, makannya sambil diiringi musik gamelan plus semilir angin sepoi-sepoi. Waduh, bikin hati gimana gitu ya. Tenang dan damai ya. Oh iya, tempat wisata nan asri ini namanya Mahaloka. Maha berarti besar, sedangkan loka artinya surga. Secara keseluruhan memiliki arti surga yang besar. Lokasinya ada di Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Terletak di pinggir sawah, pengunjung bisa menikmati aneka kuliner tradisional sambil menikmati indahnya hamparan padi nan hijau. Mumpung pemandangannya ciamik, jangan lupa foto-foto dan unggah di media sosial ya, biar makin eksis. Melihat potensi alam yang belum digarap secara maksimal ini, muncul ide untuk membuat wisata kuliner alam yang berbeda. Gak diduga-duga, tempat wisata yang baru dibuka 2 bulan ini justru disukai oleh pengunjung. Gak bosennya aja gitu, karena kan kita sambil menikmati secangkir teh, makanannya juga enak, nyaman, rame juga enak banget. Enak sih ya, karena kita kan bisa dibilang menyatu dengan alam gitu ya. Ya, enak sih. Jadi kita ada sarapan pagi sama sore. Jadi untuk sarapan pagi, kami manfaatkan persawahan ini untuk bisa menarik orang-orang yang datang ke sini. Jadi untuk hal baru lah, biar ada suasana baru. Untuk harga jangan khawatir, harga kuliner di sini ramah di kantong kok. Aneka makanan ini dibanderol mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 aja. Kalau mau mampir ke sini, jangan sampai salah jadwal. Karena tempat makan ini cuma buka setiap hari Minggu, sejak jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau nggak mau datang pagi-pagi, tempat ini juga kembali buka pada sore hari, yakni sejak jam 4 sampai jam 6 sore. Mumpung besok libur, akhir pekan, ditunggu kedatangannya ya. Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kita sekarang beralih ke informasi mancanegara pemirsa, di mana jelang akhir tahun ini biasanya sejumlah pusat perbelanjaan di New York, Amerika Serikat ini akan menghias jendela dengan aneka dekorasi spektakuler yang tentunya bertema Natal. Mengambil tema yang terinspirasi dari budaya setempat, tradisi berusia seabad lebih ini berhasil menarik lebih banyak pengunjung di tengah populernya belanja online. Dan berikut laporan dari tim VOA. Musim liburan akhir tahun selalu membuat penuh jalanan dan emperan kota New York. Warga dan turis menikmati indahnya gemerlap hiasan lampu dan display jendela di toko-toko ikonik. You never see anything like it. I come every year to see them, and every year they don't disappoint. Well, I think they're brilliant. They're spectacular. I mean, it's something I've not ever seen. Most of the time I do on the internet. So being here and seeing all this is just wonderful and enjoying the shopping part too. Gemerlap bukan hanya menghibur pengunjung, tapi juga meningkatkan profit department store di era digital ini. They're a vital tool for retailers.
Even in this world of advanced technology, they serve as a bridge between physical and digital retail worlds. And they offer great opportunities for storytelling and engaging customers in a way that no online platform can really replicate. Dan ini adalah tradisi yang sudah menjadi budaya jalanan kota New York selama lebih dari satu abad. Holiday windows and windows in general go back to the late 1800s or, you know, early 1900s being a lot more refined. Holiday windows have always been a gift back to the city. Tahun ini, pengunjung dimanjakan dengan display gemerlap berlian di Tiffany's. Suasana New York dan Paris di Saks Fifth Avenue yang bekerja sama dengan Dior. Permainan lampu, kromium, dan cermin di Bergdorf Goodman. Juga tema Wonka di Bloomingdale's yang terinspirasi film rilis terbaru Warner Brothers. When we design the windows, we're really looking to bring out the child in all of us. The little touches and the details of sparkle and, you know, candy that makes up jacket, you know, really starts to surprise and delight the viewers. Tambahnya, jendela efektif memikat orang untuk masuk ke toko. When you're fully immersed into the experience on the street, gazing at the windows, being delighted, you know, that you can't match that by sitting on the couch at home. Terlihat dari ramainya pengunjung setiap kali hiasan jendela terpasang, bisa diperkirakan tradisi akhir tahun ini akan terus lestari. Dari kota New York, VOA. Sementara itu, pemirsa, umat Kristiani di Irak bersiap menyambut Natal dengan membadati sejumlah pusat perbelanjaan. Meski menjadi minoritas, warga Kristen di Irak dapat merayakan Natal dengan sukacita. Orang-orang di Baghdad turun ke pusat perbelanjaan pada Sabtu pagi waktu setempat untuk mempersiapkan liburan Natal. Meskipun kondisi ekonomi di Irak sedang bergejolak, pembelian pohon Natal, kue, dan dekorasi untuk perayaan Natal meningkat selama beberapa hari terakhir. Warga di sana tetap antusias untuk melaksanakan berbagai persiapan untuk Natal. Mereka berharap Natal tahun ini membawa keberkahan bagi semua umat di dunia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Wason Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat, dan kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal untuk Anda yang merayakan. BTV Bersatu Menginspirasi. Thank you.